Oke, ketemu lagi bersama Mas Drone di Hobby Drone. Kali ini kita akan apa ya? Lihat drone racing. Ini adalah rare punya ya. Cuman dusnya ini bukan. Ini drone-nya rare karena 4 inch kita lihat. Nah, ini dia drone-nya. Oke. Paketnya tuh kita keluarin ada apa aja ya. Waduh, hujan nih agak berisik ya. HiQ Prop made in China, ini baru nih tuh. Triplet kita cek ya. Warnanya apa ya ini, black glossy ya. Baru HiQ Prop. Berikutnya, nah ini dia ada strap. Waduh, hujan nih, maaf berisik. iFly. Kabel data. Ini kabelnya cakep nih, tebel. Ini bagus buat colok ke apa ketika mau setting drone. Ini iFly juga ya. Cuman kalau yang ini cadangan rocklernya. Model biasa atau bawaan. Sorry. Ini ada lagi sama nih strap, sama ada stiker iFly, terus ada, nah ini bantalan buat baterai. Kalau mau pasang baterainya di bawah body drone-nya, ini tempel dulu di body, jadi dia ngeredam getaran gitu. Oke. Nah ini di dalam juga masih ada tuh tutup antena ya, tubnya. Berikutnya ada lagi strap. Strapnya ada 4. Terus kita punya kamera bawaan. Kamera bawaannya ini CADX FPV. Cuman lupa speknya. Ini yang bawaannya, tapi belum full HD. Yang dipasang itu yang full HD ya, bawaannya. Baterai Beta FPV 4S75C. Terus ada lagi baterai lagi Beta FPV 850 mAh. Terakhir unit drone-nya nih masih mulus, belum ada goresan-goresan, masih oke. Kita lihat bawah, cek aja nih ada baret-baret gak. Mas Don pastikan ini nggak ada baret sama sekali di body. Baut-baut belum ada lecet karena belum pernah dibongkar.
maksudnya dibongkar ganti kamera aja nih tempo hari yang dari depan masih mulus. Ini receivernya pakai TBS ya. TBS. Motornya Rp5.000 King motor. Ini kameranya nih. Kita lihat. Ini full HD nih. Masih mereknya Kedek. FPV. Mulus juga. Ya tutup lagi. Udah ada mounting 3D print mounting buat action kamera atau pakai kamera tam kamera tuh cocok di sini, tam kamera kalau nggak kamera insta di sini, GoPro Hero cakep, GPS, antena, iFlight ada logonya ya, karena ini orisinil iFlight 4 inch. Jadi bodinya tuh model frame seperti ini, frame yang biasanya senang diajak untuk long range seperti ini. Ini rare, ada yang mau tinggal di kepoin aja ya. Masih mulus, masih oke. Tidak ada baret, tidak ada lecet, periksa aja tuh. Tidak ada baret, tidak ada lecet. Mulus, karbonnya mulus. Oke. Ini udah 3-in-1 ya. Flight controlnya tuh. Ini VTX-nya. Nah, kelihatan nggak? Sasek. Nah, kan. Cakep nih. Silakan di kepoin drone-nya. Barangkali ada yang meminang. Kita masukin dulu aja ini. Kameranya, baterainya. Drone cakep nih. Part inch. Kalau pengen lebih lama lagi terbangnya pakai yang 1200 mAh atau 1300 kayaknya masih mumpuni taruh di atas. Masih pas ya maksudnya dengan frame-nya, bodinya tidak terlalu over. Ini juga cakep sih. Nah, pasang strap-nya. Jadi baterai dapat 2. Oke, teman-teman. Drone 4 inch yang jarang ya, jarang sih, kebanyakan 5 inch, kalau enggak 3 inch tuh banyak banget ya. Silakan tetap pantengin Mas Drone Robes Channel. Salah, tetap pantengin Mas Drone Hobby Drone.